Oke, halo, balik lagi dengan saya Yulian. Hari ini mau tes sound. Ini ada gitar Godin New, Godin Progression Plus. Ya, ini spek singkat ada di sini. Kita mau tes sound dari cleannya, terus tambahin Let's Overdrive, YMS pedal, tambahin Go Distortion, YMS pedal juga. Untuk speknya gitarnya ini ada bodinya adalah Canadian Basswood, topnya adalah Flame Burst ya, menarik sekali. Terus necknya maple, fingerboardnya rosewood, radiusnya 12, scale-nya 25,5, ya model Stratocaster pada umumnya. Fretnya nickel, ini medium jumbo, udah tooth Q, grab tag, nut-nya. Tremolonya Godin, dryer-nya Godin, pickup-nya Godin, GS2 yang ini single coil dan ini mini humbuckernya adalah Samer Duncan. Oke, kita mau coba tes. Nah, di sini ada knobnya adalah 2, volume, master volume dan master tone, dan di sini ada switch. Toggle switch ini bisa ada mencet gini. Dia kayaknya buat mid boost kalau enggak salah. Mari kita coba dengerin sama-sama soundnya seperti apa. Oke, okay. Untuk routingnya seperti biasa, dari gitar masuk ke pedal board yang biasa saya pakai, lalu ke GoJam dan ke handphonenya masih tetap sama. Saya belum upgrade handphone, teman-teman. Xiaomi Mi 10T Pro. Oke, okay, ini neck pickup seperti ini. Overdrive-nya MS pedal. Tambahin go distortion ya MS pedal. Posisi neck dan middle. Coba saya tune dulu. Let's overdrive ya, Mas Bral. Distortion ya, Mas Pedal.
Musisi Middle. Posisi neck, middle, dan bridge. Sour Trap, James Pedal. Ini yang standar.
jadi semuanya kena mid boost ya. Jadi ini standarnya begini. Kebalik, guys. Strat-strat banget nih. Neck dan middle. Tadi pakai LED Subverter, saya coba pakai Go Distorsi. Seperti itu tadi, saya suka sih soundnya yang tanpa boost ya. Gak tahu kalau teman-teman ini selera. Mungkin pas mid boostnya pas ngelit, nah itu langsung kita pencet di si switchnya tadi, itu oke juga sih. Oke, seperti itu dulu test sound dari Godin Gitar ini. Kalau teman-teman tertarik dengan produk-produk yang ada di kita, kalian bisa cek di deskripsi, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, website dan lain-lain di situ, atau ada WA yang kalian bisa hubungin. Untuk tanya jawab lebih lanjut, WA aja boleh langsung. Atau mau datang ke sini, kita ada offline store-nya. Di deskripsi ada alamat lengkapnya. Oke, seperti itu dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.